Yo guys, di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa juga di like dan komen ya. Halo cuy, balik lagi dengan gua di channel Jeff Gaming nih cuy ya. Nah, di video kali ini cuy, kita melanjutkan video gua yang sebelumnya nih cuy ya, tentang peternakan atau perkembangbiakan hewan baru nih cuy. Jadi di video sebelumnya di situ kita mendapatkan hewan coyote albino cuy ya, hewan coyote putih nih cuy. Jadi di video kali ini gua melanjutkan itu, kita melanjutkan misinya nih cuy ya. Mungkin di sini nanti gua ada beberapa yang bingung ya, tapi kalian nonton aja. Dan dari yang kalian lihat di sebelah nih cuy, di sebelah sini ada beruang, oke. Okay? Nah, di video kali ini akhirnya gua pas banget jumpa beruang jantan cuy. Jumpa beruang jantan luar biasa. Nah, di sini sudah ada pasangannya coy. Nah, di next video kita bakal kawinkan ya. Ini mantap banget. Jadi kalian wajib tonton, wajib pantau YouTube gua terus. Di sini luar biasa, sama-sama luar biasa dan pas banget jantan dan betina, cuy. Semoga kita bisa dapat langka atau di atasnya lah ya. Jadi tapi di video ini gua hanya menjalankan cari beruang dan melanjutkan misi sebelumnya. Di next video bakal lebih seru lagi, cuy. Jadi bagaimana keseruan video ini, kalian langsung aja tonton. Seperti biasa jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe cuy ya. So langsung aja check it out. Nah cuy, kita masuk ke dalam gamenya cuy. Dari yang kalian lihat di sini gua di jalan tua nih cuy ya. Di video gua sebelumnya itu kalian harusnya udah tahu lah ya, bahwasannya jalan tua tiba-tiba muncul cuy. Jadi gua sempatkan untuk menyelesaikan dulu ya, jangan sampai hilang karena rugi banget cuy. Ini hadiahnya lumayan ya, seperti ini. Dapat mangkuk 1, dapat ini ya, ingot baja 11, ini 6. Ya lumayan banget lah cuy ya. Ini 13 kulit cuy, 13. Nah, jadi kalau kalian belum nonton video gua sebelumnya yang judulnya cucu baru, kalian tonton dulu cuy ya sebelum nonton yang video ini cuy. Karena ini adalah part keduanya, lanjutan dari itu ya cuy ya. Biar kalian tidak bingung jadinya. Jadi di sini kita bakal lanjut lagi cuy ya. Di sini mungkin harusnya hewan gua udah besar ya. Itu kan sejam aja. Di sini kita lihat dulu, kalau belum bakal kita beli aja. Karena gua nggak lihat waktu tadi, harusnya dia udah besar. Oh, belum ya. Udah berapa lama lagi ya? Oh, 3 menit tuh ya. Ternyata 3 menit lagi, kita tunggu bentar lah ya. Kita bakal simpan-simpan barang dulu selama 3 menit. Di sini kita ada ingot baja tadi ya. Jadi kita apakan dulu, mana dia, kita buat dulu paku nih. Nah, ini paku nih gua butuh banget nih cuy. Lalu kain ya cuy ya, kain. Lalu apa yang bisa dibuat, nah ini kain juga. Nah ini kain, ini gua juga butuh banget cuy. Nah lalu apalagi, kita coba buat ini, ada nggak ya pengecoran? Oh nggak bisa ya, kurang besi cuy. Oke, lalu apa lagi, kayu ini. Lalu oke, kayu aja ya, kita buat kayu dulu. Oke, jadi gini caranya cuy ya. Jadi gua nggak pernah pindah-pindah, lari-lari ke meja kerja lagi cuy. Oke, sudah selesai, langsung kita simpan ya. Kita simpan langsung auto. Nah, udah tersimpan cuy. Kita ambil yang ini juga. Oke, yang ini kita isi dulu air minumnya semua ya cuy ya. Ini botol minum kalian butuh ya cuy ya. Nanti untuk buat darah, botol minum butuh gitu. Awalnya pun dulu gua kira nggak butuh. Jadi selama farming gua buang itu ya. Tapi sekarang gua tahu itu butuh, jadi selalu gua ambil ya. Nah, ini kita simpan dah, ada 5 cuy ya. Masih butuh 10 lagi untuk upgrade kandang ya. Oke, ini bentar. Tadi ikan salah simpan. Ikan jangan di sini cuy. Nah, ini jangan di sini ya. Kita pindahkan ke sini, ke brankas coy. Oke cuy, udah berapa menit ya? Oke, dia masih di sini, harusnya belum ya. Masih 1 menit cuy. Oke, 1 menit dan 4 silver.
Kita tunggu bentar ya. Ini gue mau ngomong-ngomong aja yang lain sekilas dulu coy. Nanti ini gue udah bilang di video gue sebelumnya bakal gue rapatkan. Ini kan meja kerja, gue gak pernah kesini lagi cuy. Gak pernah untuk buat-buat ini, gak pernah lagi ya kesana untuk membuat-membuat. Di sini gue barang gue udah mau hancur cuy. Oke, ini lalu ada lagi nggak ya? Oke, nggak ada. Nah, kita susun dulu ya cuy ya. Gue suka menyusun. Jadi yang kurang. Oke, lalu ini kita perbaiki. Ini bisa dipakai lagi sebenarnya cuy. Kita buat baju topi aja ya. Udah nggak ada harusnya ini satu set. Oke ya, baju topi lah ya. Ini nggak ada lagi kan ya. Oke, nggak ada cuy ya. Kita buat baju topi dulu ya, satu set. Biar satu set ya, meja cirah. Ini langsung habis ya. Baru baju topi tadi ya. Oke. Oke, baju topi ya. Oke, sepatu. Sepatu perlu juga. Sepatu nggak ada kan ya. Sepatu nggak ada coy. Kita buat sepatu juga satu ya. Biar pas ya gitu. Oke, langsung habis ya. Kita buat paku dulu di meja detail. Nah ini. Oke, udah cukup segitu cukup. Oke cuy, harusnya udah siap lah ya. Harusnya udah siap. Untuk senjata kita ganti dulu ya. Jangan bawa dua-dua yang kuat, nanti rugi. Kita ambil yang ini aja. Gopek. Satu yang kuat aja. Siapa tahu butuh. Kita nggak tahu soalnya disuruh ngapain lagi misinya cuy. Nah, hewan anaknya udah hilang ya cuy ya. Dia nggak di sini lagi kalau sudah dewasa cuy. Oke. Nah, di sini tunggu anak koyote besar udah ya. Lalu disuruh bawa Charles ke camp ya. Nah, dia langsung besar cuy ya. Namanya Toby, dapat kita jantan ya. Nama peliharaan baru. Dia langsung masuk ke peliharaan baru cuy. Skillnya yang luar biasa naik cuy. Bentar, gue lihat dulu ya. Ini luar biasa elak. Menghindari serangan musuh dengan peluang 15%. Oke, kita okekan dulu. Kita lihat dulu. Ini Toby ya. Oh, sama ya. Ini luar biasa juga ya. Nah, Lucy gue baru biasa. Lu ya, Lucy gue biasa. Yang gue bingung di sini. Di sini dia hewannya biasa tapi skillnya luar biasa. Sedangkan di Charles punya orang itu, dia luar biasa dan skillnya luar biasa gitu ya. Lucy gue biasa dan skillnya biasa. Akhirnya dapat anak campuran. Yang biasa hewannya, skillnya malah luar biasa. Oh jangan, cok bisa gitu cok. Ini pun gue gak guna sih, untuk apaan coba. Coyote putih, coyote gunung, coyote putih. Ini jangan dibuang sih ya. Ini kalian bisa apa ya? Kayak lah apa? Apa namanya? Hewan langka kan. Ini kan hewan langka coy. Ini albino, mereka sebut ya albino. Jadi jangan dibuang ya. Kita simpan aja untuk ya biar percantik-percantik aja ya. Oke. Ini gua luar biasa cuy. Kita bakal cari beruang luar biasa nanti jantan. Jadi kita disuruh bawa dulu Charles ke sana cuy. Oke lah ya, kita gaskan ke sana dulu cuy. Kita lari lagi ke camp ya cuy ya, ke camp sana. Dan ya habis gandum lagi cok. Kita habis gandum lagi ya cok ya. Coba saya, energi gue belum ada soalnya. Di sini kan soalnya gue langsung gas-gas terus ya. Ini video yang kalau kalian nonton video sebelumnya, ya gak lama kemudian gue lanjut lagi video ini cuy. Nih, baju gue sama semua cuy ya, belum gue ganti. Oke ya, kita lanjut dulu. Karena gue pengen selesaikan langsung. Kalau bisa sekarang siap semua nih misi cuy. Biar kalian bisa nonton ya. Biar kalian nggak penasaran gitu ya. Kurang baik amat gue coba cuy. Jadi kalian like dulu ya. Like, share, komen, subscribe cuy ya. Charles, kau datang rupanya. Ya sayangku, aku juga merindukanmu. Oke, selesai. Tunggu anak koyote, tunjukkan anak koyote kepada Riley. Walah, cocok.
tinggal, ini tinggal dulu soalnya penuh. Walah cok, tunjukkan anak Coyote kepada Riley. Sumpah ini gue disuruh pulang lagi untuk ambil hewan gue yang anaknya itu cok. Aduh cok cok. Tai kucing amat nih misi, disuruh bolak balik dari tadi lo. Ini bukannya dekat jauh nih coy. Kalau kalian, iyalah kalau kalian main ya sabar aja ya. Ini jalannya berapa menit? Sejam ya. Kalau kalian main jalan kaki aja cuy, jangan ngikut gua langsung naik kayak gandum ya. Ini karena gua mau nunjukin ke kalian. Jadi kita nggak mungkin nunggu sejam ya. Gua pun capek nunggu sejam kalau untuk record-record ini cuy ya. Tapi karena gua lagi sambil record, ya wes lah. Kita langsung bawa ini ya, bawa denganmu. Oke, ini dia Toby, come on baby. Anaknya Charles, bapaknya Charles, mamanya Lucy, anaknya Toby. Beda jauh cuy ya namanya. Oke, kita langsung naik kuda lagi cok cok. Habis gandumku, ini baru kuisi semalam kan. Semalam, video sebelumnya 20 gandum ya. Udah habis lagi cok. Gara-gara salah itu. Aduh cuy cuy. Ayo wes lah cuy ya, biar langsung selesai. Jadi bagi kalian yang sudah subscribe cuy, dibantu share dulu. Jadi bisa orang lain bantu gua untuk subscribe juga cuy. Nah ini dia, sama-sama putih, sama warna mereka cok. Iya warna mereka sama ya. Ini bro, apa ini? Tunjukkan anak Coyote kepada Riley. Ini Riley-nya. Ya anjing, jangan bilangnya di rumah lagi. Ini malah dikira kita mau reset. Nggak bisa. Soalnya semua umpan untuk spesies hewan ini sudah di reset. Jadi nggak bisa. Ya Tuhan, kurasa dia di rumah lagi Tuhan. Ya ampun. Bisa gila gua coy. Gua rasa dia di rumah kita ini. Soalnya kan di sini nggak ada ngapa-ngapain. Kita baca dulu dengan sesama. Baik Coyote itu tak berdaya, itulah. Itu telah tumbuh menjadi hewan yang tegap, siap membela dirinya sendiri dan juga pemiliknya. Finon dan Joy pasti akan senang. Nggak ada penjelasan ya, tunjukkan anak Coyote kepada Riley. Ini Riley-nya dan dikiranya kita mau riset. Gua rasa dia di rumah. Kita pulang lah ya. Ah, kampret lah cok. Sumpah cuy, misi kali. Gua nggak pernah buat misi bolak-balik seperti gini loh. Kita pulang ya. Di sini nggak ada apa-apa lagi kan, sumpah. Tadi gua udah muter-muter, nggak ada apa-apa. Kita pulang lagi. Aduh cok cok, sakit kepala gua cok. Bisa gua bolak-balik dari tadi bah. Coba kalian komen cuy. Di sini gua di misi ini gua sudah bolak-balik berapa kali? Coba kalian hitung ya. Yang nonton ini coba kalian hitung. Gua rasa dia di sini. Nggak ada. Jadi misinya kayak mana? Tunjukkan anak Coyote kepada Riley. Hey bro, gua udah kesana loh bro, dan gak ada orang bro. Anaknya kan ini cok. Cuy, gua udah kesana loh cuy. Ini maksudnya apa cok? Apa tinggikan levelnya dulu ya? Dia nggak suruh kita naikkan level sih cuy. Ya udah cuy, kita bakal coba naikkan levelnya dulu lah ya. Kita bakal lari ke tempat yang lumayan dekat sama itulah ya, sama di sini hutan ek yang dia lebih dekat cuy ya. Kita ambil gandum dulu cuy. Soalnya hancur kali dunia ini cuy. Gandum gua udah habis cok. Aduh, kita ambil gandum dulu lah ya. Kita ambil gandum dari sini. Nah, pamer sikit cuy ya. Oke, udah. Gak usah pamer banyak-banyak, sikit aja. Soalnya nanti takutnya gandum kita habis, gak bisa pulang, cok.
pakai koin sih bisa, tapi ya nggak usah lah ya. Kita ke sini dulu, kita bawa hewannya biar cari level max dulu cuy. Baru kita bawa ke camp lagi, nggak tahu efeknya berefek nggak. Soalnya dia nggak bilang gitu harus max, harus level penuh dulu cuy. Jadi kita ke hutan Acorn dekat ya. Kalau tambang jangan terlalu rendah levelnya, takutnya malah apa namanya lama naiknya cuy. Jadi kita usahakan satu map ini bunuh semua dan levelnya langsung 25 ya. Kita penuhkan dulu levelnya cuy ya. Jangan sampai mati ya. Tolong lah ya, jangan sampai mati. Ini gue bawa senjata yang udah kuat ya, 500. Kita pakai aja nggak apa-apa. Tor mati cok. Tor. Tor. Jangan-jangan kelinci cok. Aduh. Jangan coyote lah. Rendah amat itu. Yang agak kuat aja nih. Tos. Tor. 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 Nah, level terus ya. Udah level 12. Oke. Kita penuhkan dulu levelnya ya. Fokus. Tembak semua. Udah level 15. Oke. Sambil ambil ini ya cuy ya. Biar kita coba tuh dapat belerang cok. Jangan babi terlalu rendah. Babi terlalu rendah cok. Yang agak kuat sikit nanti orang. Kita matikan aja semua. Wih jangan. Wih untung senjata gua kuat. Untung senjata gua kuat. Level 21 masih. Oke, udah 23 harusnya ya. 22 ya. Lama amat, cok. Udah semua aja. Gua enggak pernah ke roh lagi, coy. Next video mungkin kita bakal ke roh karena gua dengar info bahwasannya gua roh udah bisa dapat tabung India, cuy. Jadi gue penasaran juga next video, tapi nggak dalam waktu dekat ini cuy ya. Next video kita bakal jalan-jalan ke sana cuy ya, karena gue pengen tahu juga gitu apa memang benar-benar dapat ya. Wih nggak ada musuh lagi kah? Jangan babi terlalu rendah cuy. Domba pun boleh lah, rusa boleh lah, belum ya. Sepertinya habis cuy, masih belum level 25. Ini coyote. Habis coy. Padahal dia ada skill menghindari serangan musuh ya, tapi kayaknya gue tadi gue lihat dia selalu kena damage cuy. Aduh, enggak ada lagi ya. Ada perlu 2 level lagi, coy. Ini gua bunuh enggak akan naik. Enggak naik kan. Ini kalkun. Ini belum naik juga. Oh itu apa tuh? Itu ada hewan besar itu. Gue belum ke sana kah? Ini apa ini? Terkunci. Oh ya udah kita perbaiki ya biar ada musuh. Nanti datang musuh ini. Harusnya setiap diperbaiki datang musuh. Nah ini kan. Nah ini lagi kah? Nah kita perbaiki aja ya biar banditnya datang. Bandit lawan mereka mana. Oke. Udahkah? Oh, udah. Kami celaka tanpa bantuan. Oke, ini kalian wajib perbaiki rodanya cuy ya. Nah, di sini dapat ini ya. Nah, ini tabung-tabung coy. Jadi di map-map seperti ini kalian kerjakan misi bisa dapat tabung cuy ya. Saya dapat dari box-nya ya. Ini harusnya naik level. Nah, naik satu level aja cuy. Tuh 24 cok. Tanggung amat. Nah kita tunggu ini. Harusnya ini datang orang sih. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Harusnya datang orang nanti yang nyerang mereka cuy. Ini udah gue udah tunjukin di video gue sebelumnya ya. Ini kalian wajib tunggu mereka. Oke. Naik level. Nah 25. Ini tadi hewan gue mukul dia. Ini ya. Ini kan musuhnya udah datang. Ini gak akan datang lagi cuy. Kan udah mati tuh gue buat ya. Nah jadi kalian wajib biarkan orang-orang dua orang ini mati dulu. Lalu dia musuhnya berantem. Oh ini dia. Datang.
Oh, dia baru datang ya. Oh, dua orang lari. Kalian wajib biarkan mereka berantem dulu, cuy. Nah, baru kita bantu. Gitu ya, cuy ya. Jangan langsung kalian pukul musuhnya. Contoh-contoh ya, contoh gue jelaskan lagi. Orangnya diam gini, diam ya. Anggap gue ini orang yang ini, cuy. Orang ini diam. Nah, pada saat musuh datang, setelah dan dia berubah warna merah di map, itu kalian langsung tembak tanpa orang ini bergerak dan musuhnya dua-dua mati, dia nggak akan berterima kasih, cuy. Dan ini tidak akan bisa kalian buka, oke? Okay? Jadi kalian tunggu dulu, sabar dulu mereka berantem. Nah, jika mereka sudah berantem, baru kalian bunuh ya, cuy ya. Itu baru boxnya bisa kalian buka. Jadi dia nganggapnya dia berterima kasih dengan kalian. Jadi kalau kalian bunuh musuhnya tanpa mereka berantem dulu, itu sama aja seperti ya kalian bunuh tanpa dia terima kasih. Soalnya dianggap itu bukan urusannya ya. Kan kalian yang berantem duluan gitu. Udah max ya, kita kesini lagi. Itu ya, semoga kalian paham tadi penjelasan gue ya. Kalau nggak paham komen aja tuh ya. Gue bakal jelaskan lagi di bagian komen atau mungkin di next video gue bakal jelaskan lagi. Nah, udah level 25 ya, udah penuh. Semoga ada efek. Dia minta temui ini, tapi gue kesini gak ada efek ya, cok. Lah, gak ada, cok. Ih, ini misinya apa, cuy? Tunjukkan ayah anak-anak coyote kepada Riley. Oh, atau mungkin mau dikawinkan lagi, cok? Iya, sepertinya mau dikawinkan lagi, cuy. Kan, ini kan anaknya sebenarnya, tapi kenapa nggak bisa gitu? Baik, cuy, tak berarti telah tumbuh menjadi hewan yang tegap, siap membela diri sendiri dan juga pasti akan senang. Nah, bayi coyote tak berdaya itu berarti yang gue bawa ini loh dia kok nggak bisa loh. Nah cuy, di sini gue sudah balik ke rumah ya. Di sana nggak ada apa-apa di camp, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue udah bawa anaknya padahal cuy gue nggak bisa ngapa-ngapain. Sumpah gue ini bingung mentok. Jadi ada satu cara pengen gue tes, yaitu mengawinkan mereka lagi cuy. Gue bakal coba. Wih, peluang untuk meningkatkan tier dan kelangkan 100% bro. Kok bisa tinggi amat ya? Toby Lucy ini mamanya dikawinkan sama anaknya cuy. Ini gue bakal coba, tapi gue gak akan percepat. Cuy, koinnya 400. Kok percepat lagi ya? Siong cok 800. Oke, di sini kita bakal kawinkan mereka ya cuy ya. Nah, kawinkan. Nah, di sini kita nunggu lagi cuy ya. Selama 23 jam ya. Satu hari. So, di next video gua bakal tunjukin anaknya cuy ya. Jadi, untuk misi kali ini gua enggak bisa selesaikan sekarang karena gua enggak tahu apa-apa. Ini sekarang maksudnya mau ngapain? Mungkin setelah kita dapat anak yang baru ya. Soalnya katanya tunjukin anak coyote, mungkin yang masih kecil. Gua enggak paham. Tapi gue udah coba bawa coyote anak-anaknya ini yang harusnya yang ini udah gue bawa muter-muter ke sana tapi nggak ada apa-apa. So yo wes, kita biari aja dulu, nanti baru kita lanjut atau mungkin misi yang ngebug gue nggak tahu ya. Oke, kita biari dulu kita bentar-bentar ya, kita umpan beruang cuy ya. Kita bakal cari beruang ini umpan coyote, kita bakal cari beruang coy. Oke, nah kita bawa senjata ini. Semoga kita dapat yang luar biasa, coy. Semoga ya. Dan jantan. Oke, kita berharap jantan dan luar biasa. Untuk cari beruang itu kalian bisa. Ini kan gue udah tier 2 ya, cuy ya. Kalian bisa ke goa, ke tambang, maksudnya ke tambang atau ke gunung. Dia lebih sering muncul di gunung dataran berkabut atau tambang. Di hutan juga bisa, cuma jarang ya. Di sama kalau misalkan tier 1 beruang, kalian cari di dataran tinggi batu yang paling rendah sama tambang paling rendah ini yang hijau.
tier 2 yang kuning ya. Aku bakal lari ke sini. Naik kuda lagi. Oke. Oke, cuy, naik kuda jadi ya biar kita semoga dapat yang beruang luar biasa. Ini kita gua tunjukin sama kalian sekalian ya. Soalnya kita nggak bisa ngapa-ngapain di misi tadi, cuy. Kira bakal bisa langsung gua selesaikan. Gua udah bawa anaknya malah dikiranya mau gua umpan padahal gua mau pamer doang. Ini kita mesti lewati semua ya. Gua langsung cari beruang aja. Gua soalnya di sini nggak ngapa-ngapain, cok. Jadi di sini kita cari beruang aja, cuy ya. Walau ketahuan, coy. Kita cari beruang. Ramnya amat, cok. Oke, ramnya amat. Bentar ya, cuy ya. Kita keliling cari beruang dan musuhnya orang semua. Apa maksudnya ini ramnya amat? Ayolah beruang. Mana kau beruang? Gak ada beruang, cuy. Wih, anjing sakit, cok. Ini yang gue malas ditambang, sumpah. Tekwa. Ini gue malas ditambang, rame kali, cok. Jadi kita masuk lagi lah ya. Ada tempat yang belum gue telusuri di bagian atas. Kita masuk lagi yang gue malas ditambang, itu rame banget, coy. Kita bunuh aja semua kali ya. Habisin peluru gua aja sebenarnya, jadi makanya gue malas, cok. Kita tembak aja lah kampret. Biar gak numpuk, cuy. Gue mau ke bagian atas. Nah, ke bagian ini tadi gak ada apa-apa ya. Ini gak ada apa-apa, jadi lantai 2 itu. Kita coba. Oke, ini gak ada apa-apa ya. Beruang. Oke, mohon beruang. Where are you, bro? Ini cari burung susah kali, coy. Yang masih rendah-rendah ini. Tier 1-nya ini. Tier 1, tier 2 cari burung susah, cok. Kalau tier 3 lebih gampang. Kalian bisa cari di rawa ya. Gak ada ya. Ini yang gue males, anjing. Cari beruang susah untuk yang masih tier 1, tier 2 nya. Kalau tier 3, tier 3 di sini ya. Nah, di sini harusnya tier 3 ya. Iya, tier 3 di sini. Kalian cari beruang bisa di belakang utara sih ya, mungkin ya. Semoga ada ya. Kayaknya susah juga, cuy. Yang gampang itu yang tier 4, tier 5. Dan udah kalah sama Sungai Rawa. Udah pasti ada beruang itu, udah pasti, cuy. Karena gue selalu kesana, selalu ada gitu ya. Jadi di sini kita terpaksa kemana ya? Yang paling dekat. 21, 21, sama cuy. Oh ini ya. Ke paling dekat kita balik lagi ke tambang untuk dapat beruang ya. Inilah caranya, cuy ya. Cari tempat terdekat biar balik lagi. Semoga beruangnya ada ya. Gue pengen tahu soalnya. Semoga dapat yang luar biasa. Jantan ya. Kalau kita dapat betina lagi, ya sia-sia dong. Kita terpaksa setor ke camp langsung. Oke. Kita langsung cari beruang. Kita bunuh aja lah ya. Biar gak lama, cok. Capek gue anjing. Serigala kok gue bunuh lah. Beruang. Nah ini, cuy. Akhirnya dapat ya. Ini dia, coy. Beruang, coy. Kita kasih makan, coy. Gunakan. Oke, come on. Come on, baby. Follow me, baby. Ini kalian bisa langsung keluar. Contohnya kalau terlalu jauh jalan keluarnya, kalian bisa keluar game, buang gamenya, bukan hapus ya, buang, lalu kalian masuk lagi, nanti dia otomatis muncul di sini ya. Nah kalau muncul di sini nggak apa-apa, cuy. Nggak apa-apa, maksudnya itu waktunya nggak jalan. Gue pernah soalnya, ini kan waktunya 30 menit ya, 30-an, sedangkan pada saat di dalam map dia itu hanya ada waktu 1,5 menit untuk kalian bawa pulang katanya kan. Jadi ini 30 menit itu nggak masalah ya, nggak masalah, cuy ya. Tapi karena gue mau tunjukin ke kalian,
jadi terpaksa gua lari. Kalau kalian jalan kaki nggak masalah, nggak akan hilang kok hewannya. Yang nggak boleh itu kalian lama-lama dalam map, selama 1,5 menit dia bakal hilang ya, dia bakal lolos lepas. Dan mantap, hewan ini sudah dijinakkan dan sedang menunggu di peliharaan. Jantan luar biasa, mantul cuy. Percobaan pertama, yahui. Wow. Oke cuy, next video kalian sudah tahu gue bakal tunjukin apa. Next video kita akan mendapatkan anaknya, lalu next video juga kita akan. Wih bentar cuy, ini gue mesti nitip loh. Iya, ini gue mesti nitip. Gue bakal titip dulu beruangnya terpaksa, soalnya kita penuh ya. Kandang kita penuh, pada saat mau nampung anak itu kita harus nitip ya. Kita harus ada slot satu. Jadi ya, kita nggak bisa klaim anaknya sih memang, tapi gini aja. Gue nggak akan klaim anaknya, kita biari aja. Biar kita... gimana ya? Oh nggak bisa juga cuy, nggak bisa. Tadi gue maksudnya gini cuy, kalau gue maksudnya tadi kita kan ini anaknya tuh udah lahir. Jadi pada saat kita klaim, posisi klaim kayak tadi ya, kayak video gue sebelumnya, posisi klaim dia kan katanya butuh slot. Jadi pada saat kita jangan klaim dulu, kita biari. Jadi kita biarkan mereka kawin dulu yang ini. Nah pada saat dia minta anak juga yang ini, ya kalian mau ngapain? Gak bisa ngapa-ngapain, wajib up kandang dulu. Jadi ya gak bisa, terpaksa kita titip memang. Nanti gue bakal titip beruangnya. Jadi di next video kita bakal tampung anak ini dan kita kawinkan beruangnya. Di next video lagi baru kita cairkan anak beruang ya. Soalnya anak beruang pasti lebih lama ya, tier 2 soalnya, tier 2 dan luar biasa 2-2. Mantap kali gue, mudah-mudahan kita dapat langkah cuy ya. Semoga bisa, gue pengen tahu juga. Oke cuy, gini aja video kita kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Di next video gue rasa ini bakal lebih seru lagi ya, karena kita bakal dapat anak beruang. Bukan di next video sih, kawinkan beruang di next video ya. Jadi pantau terus channel gue dengan cara di subscribe cuy ya. Dan jangan lupa juga di like, comment, dan share ke teman kalian cuy. Sampai jumpa di next video and bye bye. We'll be right back.